guys, jadi hari ini tugas gua adalah menemukan jejak-jejak sang petualang. Penyakit BMW tua yang berkode E series ya, sebelum G, F. Nah, ini penyakitnya pasti selalu melorot. Bisa dibilang penyakit-penyakit begini bakal selalu kalian temukan di BMW di bawah tahun 2000. Ininya udah pada getas. Kalau mau kalian perhatiin, semua bahan plastik BMW untuk wilayah dashboard itu, apa ya, bahannya tuh bukan kayak plastik lentur gitu, tapi justru apa ya, kayak ngeprul guys. Ngeprul tuh apa ya bahasa Indonesia ya, gue gak ngerti dah. Jatuh bahasa, kali ya, kayak hancur gitu. Nah, ini gue hari ini bakal nemuin jejak-jejak petualang nih, apa aja yang perlu kita kencengin. Yang jelas nih, gue lagi copot-copot nih, tadi gue lepasin ini, ternyata ini tadi pasangnya menggunakan ini ya, masih tersisa di sini nih guys. Jadi ini hancur semua. Ini dudukannya, ini switch. Switch apa ini? Gue nggak tahu. Ini switch fog lamp ya kalau nggak salah. Ini switch fog lamp, tapi ya begitu saya pencet ini udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi ini switch, wah ini juga udah nggak ada nyawanya tuh guys. Ini gue bakal copot-copotin semua. Gue pastikan gini. Tapi untuk ngebongkar sih gampang banget ya, cukup melepas 1, 2, 3, ada 3 tadi baut yang tertempel di bawah sini itu, udah langsung bentuknya seperti ini guys. Ini soketnya, ini soket yang buat fog lamp. Tuh, ini rusak. Gua gak ngerti ini masih bisa dibenerin enggak. Kalau emang harus diganti ya nanti kita ganti guys. Tuh, barangnya. Dua ini, gua gak ngerti ya, owner sebelumnya berpikiran apa. Yang jelas ini sih hancur banget sih, gue gak ngerti juga ini kenapa begini ya. Tuh, nah itu ya tuh, mentang-mentang ininya udah rusak. Jadi kan mestinya kan kayak ada apa ya, saklar seperti ini di wilayah tengah, tapi ini goodbye, udah hancur semua nih. Gue gak ngerti juga kenapa jadi kabelnya jamper-jamperan gini. Jadi ini adalah cara satu cara buat kalian kalau pengen tahu atau ngecek-ngecek BMW kalian bener atau enggak. Ya begini nih, kita harus lepas-lepasin semua dulu. Cuman kalau berhubung ini gue takut ini kabel ada yang jumper-jumperan bukan bawaan pabrik. Jadi gue tetap biarin di sini nih guys. Karena soket seperti ini udah nggak ada nih. Jadi nanti gue harus beliin soket lagi. Ini udah ditodong pakai baut dan kabelnya digubat di wilayah buritan-buritan belakang engsel lagi switchnya seperti ini. Nah, ini mau gue lepas juga nih karena ini udah patah. Gue mesti cari, antara cari kalau enggak ya gue cari copotan paling biar nggak terlalu mahal. Mudah-mudahan masih banyak ditemukan di Indonesia. Nah, untuk kabel yang ini gue nggak ngerti ini relay apa. Yang jelas tadi aja masang pakai ripet semua, gue guntingin. Ini mau gue urut sampai ke dashboard sini. Ini mau gue lepasin semua, tapi untungnya ini nyala guys. Hanya saja mungkin kalau udah ACC kontak ini jam baru nyala. Cuman ini nggak tahu nih. Ini nggak bisa dikontak ya mobil. Kemarin nyala ya waktu kita coba ya. Kemarin nyala, tapi ini sekarang nggak tahu kenapa nih. Tiba-tiba mati gini. Ya mudah-mudahan setelah dibongkar cuman ada yang kayak apa ya, nyangkut gitu ya akhirnya ya. Mudah-mudahan sih bisa nyala lagi. Cuman kalau mesin, alhamdulillah puji Tuhan ini mobil aman. Alteco, terus ini nggak ada handle-nya, asbaknya nggak ada. Ini apa ini? Jadi gue udah buka setirnya. Gue mau ganti setirnya pakai setir Honda. Gue mau pakai jet racing gue di sini. Oke. Jadi kuncinya nggak bisa muter, entah kenapa. Gue mau cek dulu.
ganti ya. Soalnya kalau kompresi harus ke atas tuh, satu ya. Enggak boleh gitu. Enggak boleh langsung. I fix something. Itu apaan tuh? Buat nunjuk. Jadi ini kaca. Ya, di kaca ini di belakang. Oh, ini velgnya 14. Ini BBS sih. Ternyata ban juga ngeluarin merek BBS, Dik. Ban BBS 885, oi. BBS. Kayak kenal tuh. Ini dari sini. Walah, ternyata ini hanya sebatas tuh bohong-bohongan. Oke. Pajangan. Yang disilang tadinya. Gua sentuh dan akhirnya dia terlepas. Ya, jadi kita biarkan bolong saja. Karena antenanya itu mahal. Oh, ini baut satu tuh hilang tuh, enggak kenapa? Kenapa? Dipakai buat ganjel dashboard, anjir. Tuh, ini DIY-nya orangnya hebat sih, ini buat lampu dim, buat kalau perjalanan tol jadi nyorotnya ke atas. Ya kan? Ini kenceng loh, bukan lepas tuh. Pinter banget dia. Pinter banget dia, ya. Gila. Terbaik sih. Padahal best. Satunya tiduran. Iya, ini best moment ever ini. Aduh, grill juga hancur, Dik. Mesti beli. Diakalin di dalam, diakalin lagi di luarnya. Gini. Ini kayak dari tempat fotokopian dah. Tahu siapa dah. At least tuh pakai kawat gitu atau apa. Tapi dia kreatif banget sih, gue suka sih sama nih orang nih, gila ini. Gila sih ini. Cinta sama nih orang. Gokil ya. Gokil. Ini terus tuh kepikiran tuh anaknya sih. Ini kayak kantong kresek gorengan, anjay. Tuh. Buat ngeganjel gitu. Lampu ya. Oh, shit. PR, anjay. Repotin ya. Repotin banget sih. Mobil perjuangannya sih. Bawa kita tanam lagi biar gak tersih. Kita buka ini baru bentar sih. Belum nemuin rekor ini mobil accident. Ini mobil utuh semua sih rangkanya. Jadi kompleks juga tuh. Tuh ada bekas pengkor. Bodi masih lurus ya. PR sih banyak banget. Ini PR kacau banyak banget demi DJR. Lo ngebeli mobilnya sih PR. Ini nearly rip E30 28 ya. Nearly dead die. Tapi sudah gak ada yang bisa ditahan. Pertahankan cuman kaca samping. Belakang ada retak sedikit nih. Tapi hal ini nanti kita akan mencoba suatu hal yang baru. Ini kita nanti repair ya, bukan ganti ya. We fix that. Dan ya beginilah mobilnya dia. Tapi syukur-syukur dapat bahan ya. Jarang banget ini.